Hai korang, hari ini merupakan hari yang kedua YouTube MTAS finally do benda yang aku takutkan dah happen. Kena format zero eh, zero licin semua wifi penting. Minta korang kenangan, doakan yang baik-baik lah untuk kita orang. Moga dapat balik YouTube channel kita orang ni. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke video MTUD. So, macam korang tengok dekat tajuk dekat bawah ni, sebenarnya hari tu untuk pengetahuan korang, sama ada korang yang dah tahu ataupun yang belum tahu, sebenarnya kita orang dah kena hack hari tu. Dan dalam video ni, saya akan tunjukkan kepada korang macam mana korang nak dapatkan balik email dan YouTube channel yang dah kena hack. Jom. Okey, alhamdulillah kita punya channel dekat MTAS Production, MTAS Academy semua berjalan dengan lancar dah balik. Kita dah dapat semua kita punya video, kita punya account, kita punya email, sebab untuk peringkat kita orang dia dah dapat segala akses email kita. Dia bukan kan kalau korang nak buka channel YouTube, korang kena ada email daripada Google. So bukan YouTube kita orang je yang kena hack, tapi dia ada full control dekat kita punya email sekalilah yang pegang channel untuk MTAS Production ni. Sebenarnya dalam satu email kita orang tu, satu email tu ada empat channel kita orang. Okay, untuk pengetahuan korang, iaitu MTAS Production, MTAS Academy, MTAS Music dan juga MTAS Film. So masa tu memang kita orang tak dapat buat apa-apa lah, tapi alhamdulillah ada banyak jugalah, banyak yang tolong juga daripada Brosian TV, daripada Ashraf Zulkifli dan ramai lagi lah. Diorang yang sebelum ni dah kena hack, diorang cuba nak bantu kita orang lah. Dan juga sebenarnya ramai yang tanya, korang tak on two factor authentication ke? Sebenarnya memang dari awal lah kita orang on two factor authentication ni. Memang kalau korang ada yang email, better korang on kan. Sebabnya untuk hack kali ni memang tak dapat apa-apa email ke, tak dapat apa-apa text message, tak dapat apa-apa prompt dekat smartphone kita. Biasa dia ada keluar nombor-nombor tu kan. Memang tak ada apa-apa. Tengok-tengok dah kena format dah. So untuk video kali ni saya akan sharekan pada korang macam mana kita orang ni, cara kita orang lah nak dapatkan balik korang punya channel YouTube dan email yang kena hack tu. So pertama sekali adalah korang kena relax, korang kena bertenang. Bertenang. Okay. Biasalah, saya pun dah pernah rasa. So kita punya panik tu tak tahu nak gambarkan macam mana. Yang kedua, korang pergi ke Twitter. Lepas tu korang cari nama dia Elias Team YouTube. Team YouTube ni daripada YouTube sendirilah. Yang ni kita orang tulis lah dekat, korang boleh nampak lah dekat skrin ni. Yang ni kita orang tulis kat sini. And dia DM kita orang lah. Lepas tu dia ada bagi form untuk kita isi. Yang ni form ni PNC sikit lah. Tapi jangan risau, korang DM je Team YouTube ni dekat Twitter. Nanti dia akan bagi borang untuk korang isi lah. Dan lepas tu korang bagilah email alternatif korang, sebab korang punya email yang awal tu dah kena hack kan, tak boleh nak access apa semua. So korang kena bagi email lagi satu yang korang gunakan lah untuk korang berhubung dengan pihak YouTube ni. Lepas tu korang isilah borang yang dibagi tu, and then korang reply lah ke dia. Yang ni saya dah siap isi dah. Okay, bila korang dah settle semua isi borang, dah bagi dia, so sekarang ni korang kena tunggu kejap bagi dia review korang punya channel tu betul ke tak korang kena hack dan sebagainya. And then korang akan dapat satu email daripada YouTube support. Yang YouTube support ni dia akan cakap lah, kita orang dah tengok dah korang punya account YouTube channel ni dah kena hack. Lepas tu email tu pihak YouTube akan block sekejap. Dia nak elakkan lah daripada benda tu berlaku lagi teruk. So dia block sekejap. Bila korang dah tunggu sekejap, korang akan dapat email daripada YouTube partner support, dan dia akan bagi dua jenis recovery. Yang pertama instant recovery, yang kedua manual recovery. So dua cara ni korang boleh pilih salah satu untuk korang gunakan untuk recover korang punya email. Kalau salah satu berjaya, dah tak perlulah nak buat style recovery yang lain, and then korang boleh proceed lah ke next cara dia. Kalau tak berjaya untuk instant recovery, korang boleh juga gunakan manual recovery. Yang tu saya letakkan dekat sini lah. Korang boleh tengok sendiri macam mana dia punya step-step untuk dapatkan balik korang punya email dan juga korang punya YouTube channel. Dan korang kena bagi tahu kat Google apa device yang korang gunakan dan dekat mana korang gunakan device tu untuk recover korang punya account lah. Alhamdulillah, bila kita dah recover kita punya email, boleh masuk balik lah gunakan password dan juga email yang lama yang sebelum hack tu lah. Kita dah masuk kita punya email, and then kita tengok kita punya YouTube channel ada tak apa-apa perubahan. Sebab hari tu masa tengah hack tu, masa first day tu ada lagi lah video kita orang yang live hacker tu ada kan. Lepas tu video kita orang ada lagi second day ke third day,
video kita orang dah habis lah. Dia dah tak tahu dia delete ke apa, dia private ke apa. Just ada live 2-3 live tu je. Dia sempat delete kita punya channel kita. So maksudnya video-video yang ada tu pun terdelete sekali lah semua. Tapi alhamdulillah, tapi kalau jadi macam tu, jangan risau. Korang just email balik ke YouTube support yang bagi tahu channel kita ni, kita dah dapat balik email kita yang kena hack, and then kita punya channel dah kena delete. So macam mana? Pihak YouTube juga akan reply. Sebenarnya kita recover kita punya email tu adalah first step sahaja. Then kita perlu recover kita punya YouTube channel. So bila dia dah reply, dan korang kena balas balik dengan 3 persoalan yang dia tanyalah untuk korang punya YouTube. Better korang bagi secara detail sebab mudah untuk dia cari balik. Sebab YouTube support pun tak janjikan 100%, tapi alhamdulillah apa yang kita dapat sama macam sebelum kena hack hari tu. And then bila korang dah balas balik, dan kemudian dia balas balik, dan bila korang dah reply 3 persoalan yang dia nak, dan dia akan balas balik, dan ini yang dia beritahu lah, dia dah recover channel kita orang. Okay, alhamdulillah. Dan dia beritahu yang mana semuanya dah selesai, dan hijacker tu pun dia dah eject lah, dia dah habiskan, dan channel tu kembali aktif lah. Dan juga bila channel korang dah aktif, pihak YouTube ada bagi tahu yang mana korang kena tengok dekat profile picture, dekat basic info, sama ada dia ada ubah atau tak. Korang kena letak balik korang punya profile picture. Dan untuk video pula, kadang-kadang kalau video korang dalam keadaan private, korang kena publikkan semula lah video tu. Korang check lah balik apa yang dah diubah ke, semua korang kena check semua setting-setting dia. Korang kena check korang punya video, korang punya profile picture dan sebagainya lah. Dan kita orang ingat video tu dah kena delete, rupanya dia dalam mode private je. Alhamdulillah lah, kalau kena delete memang wassalam lah. Okay, so bila korang dah dapat balik email yang terakhir tadi, korang reply lah balik apa yang korang dah buat, dan korang update lah semua kepada Google. Dan jangan lupa ucap terima kasih juga kepada Google, sebab yang handle case kita orang ni bukan robot, bukan automated ke AI ke apa sebagainya. Yang ni lagi senang berurusan sebab dia antara kita, antara manusia sendiri. Tu manusia daripada pihak Google, yang kita pun manusia lah. So senanglah nak berhubung. Kalau korang ikut step yang awal-awal yang Google bagi tahu, kalau korang kena hijack ke apa, boleh. Korang nak cuba daripada apa yang Google sarankan tu boleh, tapi agak lambat sikit lah. Sebab yang lain korang tu bukan orang, faham tak? Yang robot lah, AI ha. Tapi yang ni kita berurusan dengan manusia terus lah, so lagi mudah dan lagi cepat. Okay, terima kasih Google. So cara yang kedua, cara ni, ini kalau korang punya YouTube channel sahaja yang kena hack. So korang kena email apa masalah yang korang hadapi, account korang kena hijack dan sebagainya, dan emailkan terus kepada email yang ada dekat sini. Dan saya tulis jugalah email ni dekat description dekat bawah. So itu sajalah step-step dia. So terima kasih pada Google sebab sangat-sangat membantu kita. Dan terima kasih juga pada korang yang bagi support pada kita, sebab masa akaun kita orang kena hack, subscriber terus berkurang daripada 712 kepada 709 ke, saya tak ingat. Tapi alhamdulillah lepas tu terus naik kau-kau, naik terus sampai 720, tak silap saya, saya pun tak berapa ingat dah. So case hack ni memang sangat bagi kita orang katalah time ni lah nak kata. So harapnya bila korang tengok tutorial ni, harap dapat manfaat lah, boleh sebarkan kepada maybe ada yang tengah kena hack ke, maybe korang boleh sharekan kepada orang tu, biar dia boleh ikut kita punya tutorial macam ni lah. So kita orang pun akan lebih berhati-hati lepas ni. Kita orang sendiri tak tahu macam mana kita orang boleh kena hack, padahal semua dah on, 2FA dah on, password pun bukan password yang biasa-biasa punya, yang panjang punya. So itu saja tutorial untuk kali ni. Kita orang pun lebih berhati-hati juga, daripada side korang pun lebih berhati-hati jugalah, sebab sekarang ni hacking ni makin menggila lah. Dengan tak ada apa-apa tiba-tiba dah kena hack, korang pun, kita pun tak nak lah jadi macam tu. So itu sajalah untuk video kali ni. So silakan subscribe MTAS Academy dan juga channel kita orang, iaitu Amir Afham, Asfa MTAS dan juga Elas MTAS. Kat situ kita ada bermacam-macam lah content daripada kita orang sendiri. So itu saja, kita berjumpa di next tutorial yang akan datang. Assalamualaikum.